Masyarakat di Kampung Pasir Bentang, Desa Cibadak, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Galumbiran Naker. Pangnakitu dieta lelewakte bakal diadegan akses jalan sepanjang 3 km anu bakal diwangun ku cara di beton. Warga utamana para siswa tekudu ngajingjing sapatuna bari nyeker nalika rek indit ka sakolaan lantaran inggis sapatuna kotor. Sawatara di antarana geus bisa dicindekeun bakal dijajab kana motor ku kolot-kolotna. Ari pangnakitu eta jalan di kampung teh keur rek di beton kalawan program tentara manunggal membangun desa ka 114 di Desa Cibadak. Dan Rem 06 Hiji Surya Kancana, Brigjen TNI Rudi Saladin Nandesken, pihakna ngerasa ngalas nyaksian ayah hiji sakolaan di pasisian turta siswana lalumpang tepikas 1,5 km bari jalan rusak. Tapi timiti bulan hareup warga tekudu lewang, lantaran ngaliwatan program tentara manunggal membangun desa, geus dicendekeun eta jalan teh bakal diomean. Kalawan sasaran pangwangunan fisik, kesehatan, sarta atikan, utamana lebah infrastruktur jalan anu bakal dibeton sangkan kaayaan jalan anu rempil bisa diliwatan ku warga di eta lalawak. Bahwa sasaran-sasaran yang sudah ditentukan ini ada sasaran fisik dan sasaran non-fisik. Sasaran fisik ada sasaran pokok, kita lihat tadi teman-teman juga sudah merasakan bagaimana kita menjalani rute kurang lebih 2,9 km. Di Kecamatan Cibeber ini mulai dari Kampung Pangku Cibadak. Cibadak ya. Ya, Desa Cibadak, Kecamatan Cibeber. Pihakna miharep masyarakat sarindeuk saeugeul ngarojong TNI jero 30 poe ngawangun infrastruktur di Desa Cibadak. Anu tangtuna eta jalan teh jaga bisa ngaronjatkeun ekonomi warga. Sajroning kitu Wakil Bupati Cianjur TB Mulyana Syahrudin nembrakeun Pemkab Cianjur nyawiskeun waragad 1,8 miliar rupiah pikeun pangwangunan infrastruktur program TMMD K114. Eta waragad teh dibantu ku Mabes TNI AD anu geus netarkeun waragad 300 juta rupiah. Pemkab sudah menganggarkan 1,9 kurang lebih. Dan itu akan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan di sini. Mudah-mudahan dana itu cukup. Bahkan Pak Danrem tadi sudah mengkalkulasi ada target ekstra di prestasi, ya. Overprestasi. Saya pikir mudah-mudahan itu bisa tercapai. Pihak Nami harap sinergitas program TMMD di Kabupaten Cianjur bisa nerus lantaran masih rea infrastruktur anu merlukeun pangwangunan. Heri Setiawan, Bandung TV.